Eh, soalnya mak, soalnya mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini guys, saya sudah siap untuk pergi khutbah. Seperti biasa, ini hari Jumat. Sebelum saya pergi khutbah Jumat, saya akan bangunkan dulu santri baru untuk pergi sholat Jumat. Oke guys, tapi saya sudah persiapkan untuk semprot muka mereka. Oke guys, sini dulu kita. Dari kau, bangku. Sholat Jumat. Bar. Buat aku lepuk. Sholat Jumat. Sholat Jumat, mandi. Mandi. Bubar. Mandi sebentar, lanjutkan lagi nontonnya. Biasanya kalau hari Jumat, mereka itu setelah sholat subuh, olahraga, ya, mereka tidak ada lagi pekerjaan. Apalagi mereka kan, ya ginilah anak-anak, menghibur diri mereka dengan nobar anime. Anime ya? Ya, apa film ya? Mereka nonton film, dan biasanya ditemani tadi oleh pembinaannya ya, tadi ada pembinaannya. Aduh, ini enggak mau bangun-bangun guys, ini gedung mana ini? Weh. Sholat Jumat, eh. Aduh. Kok gulung aja di kasur. Gulung yang kasur. Yeah.
Berat juga, guys. Oke, guys. Sok gimana? Oke. Bangun. Wah, timiku semprot diriku. Sok aja, Mas. Jam. Pelan-pelan, bangun. Oke, guys, kita lanjutkan ke kamar sebelah. Halo, Bib. Ya Nabi salam. Terciduk. Ah, lagi minum apa? Bangun. Ada orang. Gelek, aku gelek lagi. Tak jumpa lah. Tak jumpa. Aduh, mana lagi? Bangun nak. Aku gelek ya. Bangun nak, sama Jumat. Mandi Jumat. Mandi sunnah Jumat. Ya benar lagi tidur. Bangun nak. Bangun nak. Sama Jumat nanti dihukum karena masbuk terlambat. Guys, mereka ini kita buka, masih ada. Itu juga yang di atas ya. Kita tahan dulu deh. Mana ya bagus? Oke. Ke situ dulu. Dekat-dekat lah. Aduh, mungkin kecapean bulu tangkis ya. Aduh, sempit juga, guys. Aduh, sorry ya. Ada. Aduh, guys. Kepala saya terbentur, guys. Sakit juga nih. Nah, apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanggar ini aturan ke sini. Ustaznya dibilang. Asar nih anak-anak. Saya dibilangi. Aduh. Gawat. Aduh. Ya, mengerti aja ya. Namanya anak-anak. Ya mungkin dia kira yang kasih bangun temannya ya. Jadi gitu. Bangun nih. Bangun. Siram kok. Kau paling pelanggaran. Ku mandi kok. Saya mandiin ya supaya bangun. Bangun nih. Ini masa cuma. Aduh, gawat nih anak-anak. Dasarnya anak-anak. Cekin nanti lehernya itu. Masih ada guys ya. Oh, dua orang guys. Dua orang. Saya cuma. Nih guys, pakai sarung-sarungan. Berdua lagi tidur guys. Aduh. Ya, anak-anak ada aja ya. Ya, begini keseruan mereka ya. Kita kasih an hujan salju. Indah. Salju. Arma, salju mana? Salju mana? Aduh, cowoknya guys, baru bangun ya. Inilah pekerjaan pembina kami di asrama bersama anak-anak kalian yang orang tuanya yang nonton di sini. Ya jangan kira pesantren itu tidak seru. Pesantren itu kami bersama anak-anak betul-betul menikmati menjadi orang tua. Apa ya, saya juga belum tua alat banget juga ya. Saya belum tua sekali nih, tapi sudah jadi orang tua ya. Keseruan kami di pesantren ya bukan hanya mengajari mereka, tapi membangunkan mereka. Bahkan ada yang apa ya, gah ya baru bangun ya.
Ngerti ya, disensor aja ya. Ya, mengerti lah. Ya, bagi orang tua santri yang lihat anaknya, beginilah kisaran kami. Mungkin anak Anda agak kasar dikit, tapi ya kami di sini sebagai orang tua merasa, apa ya, seperti gado-gado. Mereka ini kan berbagai latar macam budaya, etnik apa seperti itu. Dan tentu sifat mereka juga berbeda-beda. Jadi ya, saya harus menjadi orang tua yang pengertian kepada anak santrinya. Oke, guys. Oke, Bang Soji mana? Ih, masih kedinginan, guys. Ini kedinginan. Mungkin efeknya sesemprot. Sudah mau minum susu? Oke. Coba. Saya juga udah masih keringat juga ini saya. Aduh, bangunin anak-anak. Oke, Soji cuma ya? Yeah. Jangan ada terlambat, nak. Ya? Bangun, bangun. Bangun, nak. Ya. Oke, guys. Thank you.